Kata Imam Al-Ghazali, ada empat penghalang yang menjadikan manusia itu malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dijelaskan dalam kitab Minhajul Abid. Ada empat penghalang kenapa kita ini malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan keempat ini tidak ada pada diri kita, ataupun bisa kita lawan untuk kita terus mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang pertama? Yang pertama yang menjadi penghalang kita malas beribadah kepada Allah adalah iblis. Anak-anak kenal iblis? Kenapa? Kenal iblis? Ya Allah, enggak soal. Iblis menggoda manusia dari berbagai macam cara untuk kita malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis ini mengatakan, Allah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, qala fabima aghwaytani la'aqudanna lakum siratakal mustaqim. Karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim. Kemudian